bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Verdi Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Verdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudihangmiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudihangmiu karena kalau terdakwa Verdi Sambo yang bunuh tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Verdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya.